siswa akan kami kucurkan kepada adik-adik mahasiswa Universitas Brawijaya yang akan mengabdi di desa. Demikian juga mohon tetap menjaga keimanan, menjaga memelihara lisan-lisan untuk selalu berdoa di tempat-tempat tujuan dimanapun, karena doa itu akan diangkat menyelamatkan kita. Tidak ada yang akan saya sampaikan dan saya lihat juga sudah mulai terlihat dan beberapa foto di depan ini juga sudah mulai habis. Saya yakin ini nanti ini apakah hakim hukumnya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabarakatuh.